KPM. Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Hari ini kita akan membuat aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ini dapat membantu untuk meningkatkan kejegasan dalam diri. So hari ini saya ditemani oleh Dina dan Nadia untuk membantu saya dalam senaman agility. Apa tu senaman agility? Ha, senaman agility ni dapat membantu kita dalam mengekalkan postur badan semasa senaman. Okey, terdapat beberapa kesukaran dalam senaman ini. Kesukaran yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina dan kesukaran yang suka akan ditunjukkan oleh Nadia. Dinasihatkan kepada semua anak-anak murid semua untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. So kalau semua dah ready, jom kita lakukan aktiviti kita yang pertama iaitu aktiviti pemanasan badan. Teknik pemanasan badan sebelum melakukan senaman adalah penting untuk kita meningkatkan suhu badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi untuk kita melakukan aktiviti kali ini, ada dua set. Satu set merangkumi 4 pergerakan dan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready? Nadia dah ready? Okey, kalau semua dah ready, coach pun dah tak sabar. Jom kita mulakan dengan pergerakan kita yang pertama iaitu jogging setempat. Jom. Dalam 3, 2, 1. Okey. Tak apa, kita untuk permulaan ni just relax. Kalau nak lebih orang cakap lebih advance boleh ikut Nadia jogging. Coach relax-relax je. Okey. Just nak ingatkan dekat anak-anak murid semua untuk keep on breathing, okay, teruskan bernafas, okay. Sebab ni permulaan untuk pemanasan badan, untuk degupan jantung kita lebih meningkat. Okay, dalam 3, 2, 1, kita akan buat full body extension. Okay, duduk separa cangkung dan tolakkan ke atas. Okay, pastikan badan straight dan tolak ke atas. Seperti Dina buat dan Nadia buat. Okay, turun dan tolak. Turun dan tolak. Okey, untuk next pergerakan adalah world greatest stretch yang di mana kita memerlukan di posisi plank. Okey, 3, 2, 1. Berada di posisi plank. Lutut diletakkan di bawah. Kaki kanan diangkat ke sebelah tangan kanan sebanyak 90 darjah. Dan angkat tangan ke atas. Okey, tukar ke kaki kiri. Dan tolakkan ke atas. Ulang selama 30 saat. Wah, kuat. Mencabar juga kan? Ha, walaupun ini adalah tahap yang mudah dan tahap sukar adalah boleh kita tengok dekat sini, iaitu Nadia tidak letakkan lututnya di bawah, mengangkatkan kakinya secara lurus. Okey? So, untuk next activity kita akan melakukan plank to pike di mana kita juga akan berada di posisi plank dalam kiraan 3 2, 1, let's go. Letakkan kedua-dua kaki dan tolak. Turun, tolak. Lagi sekali, pastikan badan anda lurus. Tolak. Okey. Wah, coach pun bergigil lah. Ha, macam mana korang? Korang okey tak? Okey, kalau tak okey, just boleh rehat. Sebab kita akan melakukan untuk set yang kedua dalam 3, 2, 1. Okey, jom kita jogging setempat untuk set yang kedua. Wah, agak mencabarlah kali kedua ni kita minta lebih semangat eh. Dina dan Nadia. Okey, let's go. Coach pun nak jogging lah. Jalan setempat tak mencabarlah. Okey, lagi 15 saat kita jogging. Pemanasan badan ni sangat penting eh. So kita kena buat betul-betul, okay? Untuk kita kena ready untuk next is a full body extension. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's go. Separa cangkung dan tolakkan ke atas. One more. Tolakkan ke atas. Okay? Let's go. Okay, nampak je semua pun dah. Dah orang cakap dah belajar dengan cepat. Okey, kita ada lagi 8 saat, okey?
Ready untuk World Greatest Stretch. Okay, ready di tempat plank dalam 3, 2, 1. Let's go. Lutut letakkan di bawah. Angkat lutut dan angkat tangan. Tukar kaki. Angkat ke kiri dan tolak. Okey, ulang. Coach nak buat yang advance lah, cuba. Ha. Macam mana tadi advance? Coach pun dah lupa. Coach nak tengok Nadia buat macam mana? Ah, macam ni. Okey. Tak apalah, coach pun dah lupa. Okey. Lagi 3, 2, 1. Kita akan buat plank to pike. Let's go. Kaki kedua dan tolakkan. Tukar dan tolak. Kembali di posisi asal dan tolak. Wah, sangat mencabar ya ini aktiviti. Coach curi-curi. So nak bagi tolah sebab kita mengikut kemampuan je. Kalau tak mampu, kita rehatlah orang cakap kan. Tak mampu, ikut coach. Minum je air. Okey, aktiviti pemanasan badan akan berakhir dalam 3, 2, 1. Okey, Dina okey? Okey, Nadia. Tak nak minum air cik coach? Okey je coach. Jadi kita dah selesai buat pemanasan badan. Jadi saya rasa kita semua dah ready untuk next, which is senaman agility. Okey, dalam senaman agility ni ada 2 set. Okey, dalam satu set tu ada 10 pergerakan. Dan setiap satu pergerakan kita akan buat 30 saat workout dan 30 saat rehat. Ha, best tak ada rehat. Coach pun suka. So, kalau Dina dan Nadia dah ready, jom kita startkan dengan first activity kita iaitu squat jack. Squat jack ni macam ni. Kita akan macam ni. Satu. Yang ni nak advance lah. Satu. Satu, dua and turun. Satu, dua and turun. Okay? So, everyone ready? In 3, 2, 1. Let's go. Turun. Yes. Yes. Wah, yang ni coach boleh buat sampai habis lah. Kan yang ni tak hebat sangat. Lagi 13 saat. Let's go. 8 saat. Come on, lagi 2. 1. Yeah. Come on. Yes. Kita dah hampir nak menghabiskan kita punya 10 aktiviti. Saya semua boleh lah. Semua boleh kan? Senang je. Ha, nampak senyum lebar ya Nadia. Semua kena senyum macam Nadia tau. Okey. Kemudian kita ada ice skater. Ice skater ni macam kalau kau pernah tengok TV kan, dia macam main ice skating tau macam ni. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Okey? Kita akan start dalam 3 saat. 1 2 go. Let's go. Oh, coach pun tak stabil. Pastinya stabil tau. Jangan dekat dengan benda-benda tajam, bahaya, takut jatuh. Habis cedera, okey? Okey, sambung. Ha. Kalau nak advance macam ni, dia lebih laju, lebih rendah. Tapi setakat nak buat, just boleh. Slow-slow tak apa. Okey? Bukan nak pergi mana pun, nak laju kan? Okey, rehat. Part rehat, coach paling sukalah. Coach pun tak tahu kenapa. Coach boleh. Kan? Mencabar kan? Siapa yang cakap tak mencabar tu? Coach nak marahlah dia. So next kita ada plank walk side to side. Plank walk side to side ni kita akan duduk dalam posisi plank. Okay? So kita akan macam ni. Untuk beginner, lutut letakkan dua-dua di bawah. And bergerak ke kanan. Ke kiri, tengah dan ke kiri. Ke tengah balik. Dan ke kanan. Okay? Untuk advance macam Nadia boleh tunjuk kat sini, dia bergerak secara berkoordinasi. Maksudnya bergerak sama-sama, kaki dan tangan dia bergerak sama-sama. Nampak? 4 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, rehat. Lepas ni kita akan buat 2 jumps forward and 1 jump back, which is mean kita akan lompat kedua kali ke depan and 1 kali ke belakang.
Boleh kan? Senang je. Okay, let's go. In 3, 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, and 1 more. Okay, boleh kan? Senang je. Okay, come on. Let's go. 1, 2, and back. Tengok, Nadia buat nampak simple je. Macam kangaroo melompat. kan? So, ke belakang. Senang je. Okay. Lagi satu. And back. Rehat. Coach tak tahulah. Coach nak letak seminit rehat boleh tak? Tapi tak fair lah. Tak boleh lah. Sebab Nadia dan Dina buat full. Tapi coach tak buat. Tak boleh lah macam tu kan? Tak fair. So, lepas ni kita akan buat plank jack. Plank jack ni, posisi dia plank juga. Okay. So, kedua-dua tangan letakkan di bawah. Dan kita akan buat macam lompat bintang tu. Okay? Jom kita start dalam 3 saat. Let's go. 1, 2, 3. Ini adalah dari side tepi lah. Yang mudah. Korang tak perlu lompat. Korang hanya menggerakkan lutut korang. Kaki kiri, kanan. Okay, kalau dari side tepi yang lebih advance, korang kena lompat. Buka dan tutup. Macam setengah jam juga. Lebih kurang. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, rehat. Menjawab aktiviti ni. Agility ni betul lah. Memang menjaga kita punya posture, kita punya core. So, seterusnya kita ada run zigzag. Zigzag ni maksudnya bentuk Z. Okey, maksudnya kita akan start dari sini. Okey, dan ke belakang. Dan ke belakang. Dan patah balik. Okey. Okay, so kalau dah ready, kita akan start in 3, 2, 1. Okay, let's go. Okay, patah balik. Ha, urut Z tau. Jangan buat urut S pula, kan pening. Okay, urut Z. Ha, mana tu nak ikut juga. Okay, so ulang. Come on, last Z, let's go. Come on, patah balik. And done. Okay, rest. Okay, jom. Kita cool down 30 saat. Dan kita akan kembali buat benda yang sama. Lagi satu set. Okay? Coach dah bagi tahu awal tadi. Jangan cakap coach tipu eh. Okay, let's go. In 5, kita akan buat squat jack. Okay, iaitu macam macam ni. Macam ni kan. Okay. Saya semua ingat kot kan. So, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 2, turun. Dalam, turun. Okay, let's go. Tiga, dua, satu. Asyik kita samalah. Tak ada ni terlalu advance, kan? Tak adalah. Tapi kalau kita selalu buat aktiviti ni, insyaAllah kita akan buat lagi laju. Okay? So, next is ice skater. Okay, kalau ready, ingat kan ice skater yang macam ni? Kalau ready, jom kita buat sama. In 3, 2, 1, let's go. Kiri, kanan, kiri. Macam menari, ya? Tapi kena stable tau, ingat. Jangan dekat dengan benda tajam. Sebab tu, kita orang buat kat sini. Cepat lapang, okay? Come on. 7 seconds more. Let's go. Yeay, rehat. Huh.
Relax. Okay? Baik, coach. Relax sikit, eh. Sekejap. So, kita akan berada di posisi plank untuk kita buat plank walk side to side. Let's go. Okay? Ingat tak? Kanan, tengah, kiri. Okay? 3, 2, 1. Let's go. Kanan, tengah, kiri, tengah. Okay, pastikan yang ni kita macam cakap, kemutkan dekat bahagian perut ni supaya kita gunakan core kita sehabis baik. Okay, kalau tak, no point lah kita buat. Kita nak kuatkan kita punya bahagian perut ni. So, kita keraskan, gemukkan. Tengah, kiri, tengah, kanan, tengah, kiri, tengah, kanan. Okay, rehat. Penat juga. Mencabar jugalah. Ni set yang kedua. Tapi kita dah dekat habis dah. So, kita perlu lebih bersemangat sebab lagi dah cooling down sebab kita dah nak habis dah. So, kita kena buat lebih semangat, okey? Lagi 13 saat. Let's go. Kali ni kita akan buat 2 jumps forward and 1 jump back. Macam tadi juga. 1, 2 and ke belakang, okey? And 3, 2, 1. Let's go. Depan, depan, belakang. Depan, depan, belakang. Aku nak ke depan dah. Tak nanti kira pula. Sebab dah penat. Kita kena fokus. Aku tak fokus dah. Ha. Dua, belakang. Satu, dua, belakang. Satu, dua, belakang. Wah, coach dah advance lah. Macam tadi lah. Tak boleh ikut tadi lah, coach. Come on, last one. And back. Okay. Kita akan rest. Relax. Memang ini kita akan pergi all out, okay? Lagi dua je lagi. So, ini kita akan berada dalam posisi plank juga. Sebab kita akan buat plank jacks. Okay? Ingat tak yang kaki tu, yang kaki belakang. Macam ni. Okay? Ready? 3, 2, 1. Let's go. Ha, aku cepat advance tau. Ha, dapat tak? Ni advance. Lompat dan tutup. Tak advance, just gerakkan kaki kanan dan ke kiri. Kanan dan ke kiri. Jangan lupa untuk bernafas. Okay, sebab kita dah terlalu penat. Jadi, kita pun hilang fokus. Jadi, kita kena kembalikan fokus kita dengan bernafas. Okay, 3, 2, 1. Rehat. Saya rasa ni last kan? Ni last. Okay, last. Coach pun semangat ni. Coach pun kena semangat. Last kan? Okay. Saya rasa last running zigzag. Okay? Sama juga. Kanan. Saya rasa kita nak buat belah kanan pula lah. Kita tengok, kita test. Boleh tak? Diorang buat zigzag terbalik. Okay, nak test. Coach nak test. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Dina terbalik tu. Coach nak terbalik punya. Okay. Okay, betul, betul, betul. Okay. Zack terbalik. Lama, guys. 17 saat lagi. Let's go. Kalau boleh lajukan sikit, kita lajukan sikit. Sebab nak habis dah. Let's go. 10 saat. Let's go. 8 saat. 4, 3, 2, 1. Yeay. Cool down. Jadi, kita dah selesai dengan senaman agility kita. Saya rasa lepas ni saya, kalau main badminton saya macam ni. Memang laju. Laju. Okay. Penatnya buat senaman agility tadi. So, kita akan move on to aktiviti yang sangat-sangat penting selepas senaman, iaitu aktiviti cooling down. Sebab kita bila badan kita dalam suhu yang tinggi, kita perlu rendahkan balik untuk dia jadi natural lah. So, kita akan start dengan standing hamstring stretch, which is kita akan berdiri di atas mat dan turun ke tahap yang paling maksimum. Okey, jangan paksa sebab kita mengikut kemampuan diri sendiri, okey? Kita akan mulakan dengan 20 saat. So, semua ready? Okey, in 3, 2, 1. Okey, slowly down. Okey. Jangan lupa untuk bernafas. Yang paling maksimum je. Kalau dekat sini maksimum, dekat sinilah. Okey? Sebab kalau kita selalu buat stretching ni, makin lama kita akan improve. Okey? Tengok macam
Nadia. Sampai ke bawah. 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat quad stretch, okey? Kita akan tarik kaki kanan selama 20 saat dan stabilkanlah. Kalau tak stable, boleh minta tolong kawan. Duduk kanan dia. Kawan, minta tolong pegang bahu tak? Okey. Pinjam bahu kawan dan stretch ke kanan, okey? Dan kita akan tukar belah kiri. Anda tak boleh pegang pertolongan. Dia tengok macam ada tali tau kat situ. Gam, ada gam kat kasut dia. Dia tipu tu nak check kat kasut dia tu. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat hip flexor stretch. Okey, di mana kita akan duduk macam ni. Dan tangan naikkan ke atas. Okey. Kalau advance, boleh ikut macam Nadia. Dia angkat lutut dia. Dia tak letak di lantai. Okey. Selama 20 saat. 2, 1. Dan tukar kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan ke atas. Stretching. Jangan lupa untuk bernafas. Okey. Kalau advance, angkatkan lutut. Okey. Bolehlah advance. Coach pun gigil. Lepas stretching ni. Okey. Kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okey. Tangan kanan. Kita tangan kiri ni kita tolakkan dia. Rapat. Okey. Breathing. In and out tau. Jangan tak bernafas tau. Tiba-tiba muka biru pula. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar tangan kiri. Sama juga tangan kanan tolak tangan kiri kita, okey? Tolak. Yang paling maksimum yang paling korang rasa yang korang boleh je. Kalau korang boleh macam ni je. Jangan macam main golf lah. Sikit je, okey? 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan angkatkan bahu kita macam ni. Tangan kita macam ni dan tarik. Okey, ni dari segi sisi. Okey. 10 seconds. Ni pun sama. Breathing. Okey. 4, 3, 2, 1. Dan tukar tangan kiri. Tarik. Relax. Senyum. Time ni boleh cakap dengan kawan. Minum lagi kita nak makan apa eh? Tak boleh, tak boleh. Kena fokus juga stretching. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat upper back stretch, which is kita akan bend sedikit dan tangan kita akan tolakkan. Macam menggeliat tu. Bangun lagi terus. Okey, selama 20 saat, okey? Stretch ni dari segi sisi. Stretch kan. Kemudian kita akan buat chest stretch. Okey? Which is kita akan macam ni dan tolakkan dia. Dari segi sisi. Macam ni dan tolak. Okey, selama 20 saat. Okey? Wah, rasalah dekat belakang ni kan? Ya. Yeah. Come on, lagi 5 saat. Tahan. 3, 2, 1. Kita tarik nafas dalam, in, out, in. Ikut hidung ya. Keluarkan ikut mulut. Pandai. Last in. Kita hold 10 saat boleh? Okey. In. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out. Slowly. Yeay, tepuk tangan semua. Tahniah kepada semua yang dah join kita punya aktiviti senaman untuk hari ini. Okey, kalau lepas ni kalau ada peluang lagi, boleh buat senaman ni dekat rumah. Boleh ajak family juga buat, okey? So, jumpa lagi nanti. Bye-bye. Didik TV KPI.